Ada berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Seperti yang ada di Desa Moyak, Kota-Kota Mobagu. Pemuda-pemuda yang ada di Desa Moyak punya cara unik membangun warga saat sahur. Para pemuda ini membawa pocong berkeliling desa untuk membangun warga saat sahur. Tapi tenang, yang mereka bawa adalah pocong-pocongan. Aksi mereka viral di media sosial. Banyak warga Kota Mobagu dan Bolmong mengapresiasi kreativitas anak-anak muda yang ada di Desa Moyak. Gerry Makalalak, salah satu warga Dumoga Bolmong, mengatakan jika apa yang dilakukan mereka sangat kreatif. Ia mengatakan bahwa belum ada warga di Bolmong Raya yang melakukan kegiatan seperti ini. Irwin Hamzah, warga Kota Mobagu, juga mengungkapkan kekagumannya. Pria dua orang anak itu mengatakan jika cara membangun warga sahur yang dilahirkan pemuda Moyak lain daripada yang lain. Ia berharap lebih banyak lagi anak-anak muda yang punya kreativitas dalam memeriahkan bulan Ramadan. Thank you.